Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Hendra di Haja Channel. Nah, pada video kali ini gue akan memberitahu kalian cara membuat cross pada Rubik Megamix ya. Membuat cross pada Rubik Megamix. Nah, sebelum ke videonya ya, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe channel gue agar channel gue itu lebih berkembang lagi dan gue bisa lebih semangat lagi untuk memberikan tutorial tentang Rubik kepada kalian. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi kalau gue upload video terbaru ya. Nah, gue gak akan berlama-lama lagi. Gue akan kasih tahu cara membuat cross pada Rubik Megamix ya. Oke, selamat menyaksikan. Nah, di sini gue udah ada Rubik Megamix yang udah di scrabble ya. Udah diacak-acak. Sekarang gue akan memberitahu bagaimana caranya menyelesaikannya ya. Nah, untuk langkah pertama kita membuat cross di Rubik Megamix ini ya. Crossnya itu kalau di Rubik 3x3 buat segi 4 gitu ya. Buat tanda plus. Nah, kalau di Rubik Megamix ini ada seperti bintang ini. Jadi kita buat cross putih, 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 putih di center warna putih. Ini centernya ya. Yang bulat ini. Di sini harus putih, 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 putih. Nah, sekarang kita cari putih dulu ya. Ini ada ya, kita katasin sini. Dan syaratnya ini warnanya harus sama dengan center sini ya. Ini putih kuning ya. Kita geser dulu ke bawah. Nah, ini udah putihnya kita katasin. Putih, ini kuning ya. Kita masukin kuning. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini. Lalu kita cari lagi. Ini ada putih hijau ya, kita cari center hijau di mana, ternyata di sini. Kita geser ke sana ya sampai dia center hijau, baru kita katasin lagi ya. Nah, sudah sama. Lalu kita cari berikutnya putih juga ya, putih biru ya, kita cari warna biru di mana dia. Nah, ini warna biru, kita geser seperti ini, baru kita katasin lagi ya. Nah, sudah jadi. Sekarang kita cari lagi warna putihnya, merah putih ya, merah putih. Kita cari merahnya di mana, ternyata merahnya ada di sini ya. Kita geser dulu, bikin dia ke sini ya. Ini sudah searah, kita tinggal putar aja ke atas. Nah, sudah ada 3. Sekarang kita cari lagi. Oh, ini kita kembalikan lagi ya, tadi soalnya keputar. Sudah ada 4 ya. Tinggal ungu putih. Kita cari ungu putih. Ungu putih. Nih, ketemu ya. Sekarang kita arahkan dia ke ungu. Ungunya ada di sini. Nah, kita arahkan ke ungu. Nah, ini kita geser ke sini. Ini pasti kegeser sini ya. Nanti kita kembalikan lagi ya sini. Kita geser ke sini. Nah, terus ini putih ungu. Kita geser ke sini putihnya. Nah, sudah jadi. Ini kita tinggal geser ke atas. Nah, ini dia cara menyelesaikan Rubik Megamix tahap pertama ya. Kita bikin cross dulu ya.